Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok topik 1.4 sel elektrolisis. Dalam video yang pertama ni saya akan perkenalkan dulu apa itu elektrolit dan bukan elektrolit. Okey, cuma bila kita sebut pasal sel elektrolisis, apa yang akan appear dalam imagination kita adalah dua rajah inilah. Okey. Satu, ada elektrod, ada wayar, ada bateri, ada mentol atau emitter. Dan dicelup ke dalam satu bahan ini yang kita panggil elektrolit. Okey, lepas tu mesti dipanaskanlah. Ini adalah sel elektrolisis untuk bahan leburan. Okey. Satu lagi sel elektrolisis adalah rajah yang kedua ini. Masih ada elektrokarbon, ada wayar, ada bateri, ada mentol atau emitter dan ada bahan X dalam bentuk larutan aqueous. Okay, nanti kita akan tengok apa perbezaannya. Okay. So, bahan X ini kita panggil dia sebagai elektrolit. Okay, apa tu elektrolit? Elektrolit ni adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik. Sama ada dalam keadaan leburan atau larutan aqueous dan mengalami perubahan kimia. Apa maksud mengalami perubahan kimia? Kita akan tengok through the second and third videos lah. Okay. Bukan elektrolit, is just bahan yang tidak mengalirkan arus elektrik dalam semua keadaan. Okay, jadi macam mana kita nak identify sama ada bahan itu adalah elektrolit atau bukan elektrolit? Okay, kita pergi terus kepada bukan elektrolit dulu sebab mudah. Bukan elektrolit ada satu sahaja, iaitu sebatian kovalen. Okay, yang wujud sebagai molekul. So, because dia wujud sebagai molekul, therefore dia tiada ion yang bergerak bebas. Bila tak ada ion yang bergerak bebas, tiada ion yang nak membawa charge itu. Menyebabkan sebatian kovalen tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam apa sahaja keadaan. Whether pepejal ke, cecair, gas, larutan or whatever, tak boleh. Okay. Apa contoh sebatian kovalen? Contoh sebatian kovalen adalah gula C6H12O6, glukosa kan? Okay, so glukosa ni dia boleh larut air tapi dia tak boleh jadi elektrolit. Maksudnya dia bukan elektrolit. So walaupun dia boleh larut air, tetapi disebabkan tiada ion yang bergerak bebas, dia wujud masih wujud sebagai molekul. Dia tak boleh mengkonduksikan elektrik. Apa lagi yang tak boleh mengkonduksikan elektrik? Naftalina C10H8. Tak boleh mengkonduksikan elektrik. You leburkan naftalina sekalipun, masih tiada ion yang bergerak bebas dan tidak boleh mengkonduksikan elektrik. Okey. Apa pula elektrolit? Elektrolit is just sebatian ion dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Okey, itu satu. Asid alkali yang ada kehadiran air. Okey, kenapa? Sebab sebatian ion dalam leburan dan aqueous ataupun asid dan alkali dalam kehadiran air ini ada ion-ion yang bergerak bebas. Therefore, ion-ion ini boleh membawa charge. Jadi, dia dapat mengkonduksikan elektrik. Apa contoh sebatian ion dalam keadaan leburan? Plumbum 2-bromida. Okay, sebab plumbum 2-bromida adalah satu garam yang tak larut air. So, the only way yang dia boleh jadi elektrolit adalah dengan meleburkan dia, kita panaskan dia. Okay. Siapa pula larutan aqueous? Sebatian ion yang larutan aqueous lah. Ini banyaklah. Larutan garam biasa kat rumah tu, larutan natrium klorida. Okay, ini contoh elektrolit. Okay, asid. Apa pula asid? Contohnya, asid hidroklorik. Okay, asid nitrik. Oh, apa sahaja asid dengan syarat ia ada kehadiran air. Alkali. Apa alkali? Larutan natrium hidroksida. Kalau natrium hidroksida belum dilarutkan, dia masih pepejal, dia belum menjadi elektrolit. Okay. So, pada ketika itu dia belum elektrolit, dia kena larutkan dalam air dan only alkali itu boleh bertindak sebagai elektrolit yang mana adanya ion bergerak bebas yang boleh membawa cas untuk mengkonduksikan elektrik. Okay, kita sambung video yang kedua tentang apa perbezaan konduktor dan elektrolit. Okey, sekian. Terima kasih.